Okay, buddy, straight to the point. Orang yang gak pernah ngalamin wet dream itu sama aja orang yang gak pernah ngalamin namanya akil balik. Pubertas, golden moment. Jadi dijamin, berat badan lo tuh gak bakal naik-naik. Artinya kan lo gak bakal bisa punya gebetan. Lo gak bakalan hidup lama, alias mati muda. Cowok yang gak pernah ngalamin wet dream bisa kena kanker prostat. Gue juga bahasa lagi, jangan lupa, ngaji junub. Kali-kali, itu bukan mimpi namanya nafsu. Pergaulan anak muda sekarang ini selalu kesandung banyak masalah. Kalau tidak narkoba, pasti seks bebas. Pacaran boleh aja, asal tahu batas-batasnya. Biarkanlah remaja itu menikmati pengalaman psikologis. Ada perasaan cinta, deg-degan, kangen-kangenan. Tapi ingat, jangan kissing-kissingan. Bibir kamu seksi banget. No sepatu hitam, no kos kaki sedengkul. Oke. No susu, no madu, no vitamin. Saya mau susu yang asli. Kopi deh per bulan, jamin itu lo bakal kayak kobra, man. Jadi kita salah tempat deh. Lihat tuh, cowok semua. Gue Jubaida, jurusan banci daerah.